permainan umah-umahan dari pasir atau dari tanah atau dari serbuk-serbuk lain yang bisa dibentuk untuk membentuk seperti rumah. Tapi dalam hal ini permainan tradisional umah-umahan ini hanya berbentuk dua dimensi atau hanya lingkarannya saja. Nah, dalam pembentukan umah-umahan ini yaitu membuat kotak seperti rumah di mana ada sekat kamar, sekat dapur, sekat ruang tamu, sekat keluarga, juga pintu-pintunya. Nah, di dalam umah-umahan itu atau rumah-rumahan itu dipasang menggunakan media lain seperti potongan genting atau batu atau yang lainnya yang bisa disimpan di dalam rumah-rumahan itu. Seperti tempat tidur, lemari, atau ruang tamu, kursi, meja. Menggunakan semuanya alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar tempat bermain. Baik itu pasir, tanah, ataupun media lain yang bisa dibentuk untuk membuat peralatan rumah. Oh, permainan umum-umum pasir juga. Perempuan itu atau ya, laki-laki? Biasanya perempuan. Mm-hmm. Biasanya. Tapi tergantung ya, kalau seumpama kan ada di pantai gitu, di tempat yang luas, biasanya laki-laki juga bikin gedung. Yeah. Bikin apa. Mm-hmm. Nah, kalau perempuan umah-umahan itu tidak bikin gedung yang megah atau apa, biasanya terhubung dengan masak-masakan. Biasanya kayak gitu, bikin dapur, yeah, bikin bikin ya rumah gitu ya, ya serbuk gergaji atau pasir bisa. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak perempuan sendiri atau berdua, bahkan bisa bertiga. Permainan ini mengandung makna mempelajari tata letak ruang rumah agar tahu bahwa isi rumah itu apa saja. Kebanyakan perempuan untuk nanti besar menjadi ibu rumah tangga sudah tahu, sudah ada bayangan bahwa dengan bermain umah-umahan berarti tahu apa yang nanti akan diisi dalam rumah itu. Waktu permainan dimainkan biasanya siang hari karena sambil kotor-kotoran mempermainkan pasir, tanah atau media lain yang bisa dibentuk. Membentuk ruangan-ruangan rumah yang nantinya diisi dengan peralatannya. Sejarah permainan ini dimulai dari anak-anak bermain di tanah sambil duduk, kemudian mengumpulkan tanah, dibentuk-bentuk, akhirnya membentuk seperti ruangan-ruangan rumah. Dan dengan inisiatifnya, diisi ruangan-ruangan itu dengan peralatan rumah. Dengan nilai, permainan itu mengandung nilai ketelitian, kecermatan, dan kerapihan ruangan rumah.